أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وطريقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين وأن تجيرنا من النار اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita boleh sambung mengaji tafsir kita, yang mana kita nak bicara tentang ayat 102 daripada surah Baqarah, yang mana kita bicara tentang sihir baru ni. Dan sihir yang paling bahaya sekali, kita dah mengetahui bahawasanya ialah sihir yang mencerai-beraikan di antara suami isteri. Dan apa yang mereka usaha daripada sihir saat ini ialah tidak berguna dan tidak boleh memberi mudarat melainkan dengan izin Allah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka boleh mudarat bagi orang yang mana tidak pagar diri dia. Orang tak ada pagar diri dia, mungkin Nabi itu suruh kita pagar. Dan pagar diri saat ini dengan kita baca qul huwallah 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Dari pagi petang. Dari pagi petang, pada asar kita baca, pada subuh kita baca. Itu selain daripada kita baca lepas pada sembahyanglah. Lepas pada kita sembahyang itu disunatkan kita baca pada sembahyang subuh kita baca qul huwallah 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Berarti kita baca untuk waktu pagi pula. Tiga kali. Begitu juga waktu asar. Kita baca juga dan pagar diri kita. Dan kalau kita ingat doa-doa lain lagi itu, kita pagar diri kita dengan wirid yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak kira ahli tafsir sini, kau yang kecek panjang lah. Masalah ni. Masalah kekufuran iblis dan syaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala saat ini tu, mana kata banyak nak kecek. Maka moga kita dah tafsir ayat wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah perintah kepada syaitan, kepada malaikat dan juga kepada jin dan iblis suruh sembah sujud kepada Nabi Adam. Maka malaikat semua tu sujud, iblis tu abah tak sih. Sama sekali. Maka disitulah mula dia tu tipu dah Nabi Adam dan Siti Hawa sampai kat tubik daripada masjid daripada syurga. Dan Allah Subhanahu Wa Taala di sini dalam Ibnu Katsir dia bagi hadis. Hadis-hadis yang mana bersangkut paut dengan syaitan dan jin. Jadi daripada Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a, sesungguhnya ia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia dengar apa? Ia dengar Nabi berkata, inna Adam alaihi salam lamma ahbathahu Allahu ila al-ardi qalatil malaika, sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam tatkala Allah SWT menjatuhkannya, ini keluar daripada syurga jatuh ke bumi, malaikat berkata, i rabbihi tuhan, atau ja'alu fiha man yufsidu fiha, adakah engkau ya Allah mengadakan orang yang mengkenakkan bumi ini
dan menumpah darahkan di permukaan bumi ini, padahal kami yang sedang tasbih kepada Engkau ya Allah, dan kami memuji-muja Engkau ya Allah, maka Allah SWT kata, aku lebih mengetahui daripada kamu. Tidak apa yang kamu tak tahu. Qalu rabbana nahnu adwa'u laka min bani Adam. Mereka tu kata, ya Allah, kami ni lebih taat kepadamu lebih daripada anak Adam lagi. Dan malaikat saat ini. Qala Allah Ta'ala lil malaikah. Nah, Allah SWT kata kepada malaikat, apa? Halummu malaikaini minal malaikah hatta nuhbituhuma ilal ardi fananzur kaifa ya'malan. Bapa panggil dua orang malaikat, lepas tu kita nak hantar dia turun ke bumi. Lepas tu kita nak tengok dua malaikat ni lewat lagu mana. Nah, apabila dia duduk di bumi. Atau apabila dia duduk di bumi. Jadi qalu malaikat saat ini kata lagu mana? Malaikat kata rabbana Harut wa Marut. Dia kata, "Hey Allah, kita pilih Harut dan Marut." Kita pilih Harut dan Marut. Dipilih Harut dan Marut saat ini, fa ahbata ilal ardi, maka turunlah mereka kedua ini kepada bumi. Jatuh kepada bumi saat ini. Wa masalat lahum az-zahrah imra'ah min ahsanil bashar. Kemudian di menyerupai oleh seorang sekutung bunga, Zahrah imra'ah min ahsanil bashar, serupa seorang perempuan yang paling jangok sekali. Faja'at huma fasa'alaha an nafsiha faqalat la wallahi hatta tatakallama bi hadhihi kalimah min al-isyraki. Mari tanya dua orang malaikat tu, tanya perempuan saat ni ni. Lagu mana ni? Tanya hakak ada maka maka faqalat la wallahi hatta tatakallama. Perempuan tu tak sejawab. Malaikat mengkecek dengan perkara yang membawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala, dua malaikat tu kata, "Dak, kami tak pandai nak syirik dengan Allah Subhanahu wa taala." Kepada Allah Subhanahu wa taala ni tak ada nak syirik dan sesuatu pun tak pandai. Maka perempuan saat ini pergi daripada mereka. Maka sumaraja'at bi sabiyyin tahmiluhu fa sa'alaha nafsaha fa qalat la wallahi hatta taqtula hadha sabi. Maka dia tanya pula perempuan itu, dari hakak ada perempuan tu klik semula, ya pergi, ya mari tu ya buat seorang budak. Maka dia tanya benda, yang kata, "Dak, aku tak boleh nak jawab kamu, mereka membunuh budak ni. Membunuh budak ni." Tu. Kemudian tina tu kacau daya dua orang malaikat saat ni ni. Dan malaikat tu kata, "Lah, tidak, tak sewa. Lepas tu tina tu pergi, bawa lagi arak lah pula. Maka dia kata, "Dak, kalau tak sejawab malaikat, mung ni minum arak, dua orang ni minum arak." Maka fasyariba fasakara fawaqa alaiha wa qatala asabi. Maka dua-dua tu minum arak, maka berzina dan bunuh budak tu. Apa yang berlaku dosa? Dengan sebab mabuk. Falamma afaqa qalatil mar'ah, apabila khabar dua orang tu khabar habis mabuk, malaikat dua orang saat ni tu. Perempuan tu kata kan, "Wallahi ma taraktuma syai'an abaituma alayya illa qad fa'antumahu hina sakartuma." Perempuan tu kata, "Hak semua mengtolak tak sel saat ni ni, semuanya kuat membuat berlaku ketika kuat mabuk saat ni ni." Tu. Fakhayyara baina azabid dunya wa azabil akhirah fakhtara azabid dunya, maka mereka itu diberi pilihan daripada Allah Subhanahu taala daripada azab dunia dengan azab akhirat. Nak hak mana dengan sebab dosa membuat saat ni? Maka dua malaikat tu kata, "Aku nak azab dunia, tak se azab akhirat. Azab akhirat ni teruk lagi." Teruk lagi. Tu. Maka di sinilah Allah Subhanahu wa taala nak ya cuba bukan malaikat tu kuat kami ni tak dosa lebih taat daripada manusia lagi. Bobot turun di permukaan bumi saat ini, maka berlakulah dosa di atas mereka kerana tiada toleh nak sabar di atas nafsu dan syahwat dunia saat ini. Begitulah riwayat Abu Hatim daripada Ibn Hibban fi sahihi, dari kitab sahihnya, daripada Hasan dan Sufyan dan Abi Bakar bin Abi Syaibah an Yahya bin Bakir. Wahada hadithun gharibun min hadhal wajh. Tapi hadith ni hadith gharib, hadith pelik sikit lah. Warijalu kulum siqatum mirjali sahihaini. Dan semua orang ahli riwayat hadith ni, orang kita ahli yang ada siqah dari hadith. Pentingnya, kita nak tahu sini yang rakyat kata, malaikat saat ni ni, walaupun dia tu
duk talangi. Nah, dia terpenuh taat kepada Allah Subhanahu taala, tapi nak ayat kata Allah Subhanahu wa taala di sini orang panggil kata membesarkan gapo? Dalam hak keadaan ini. Nah, orang panggil kata Allah Subhanahu taala hatta mereka turun ke bumi, tera tengok setara mano. Nah, setara mano kok manusia saat ini itu ada di permukaan bumi dengan mereka kata kami saat ini ya. Di apa dibanyakkan ibadat kepada Allah SWT dan lebih taat daripada manusia lagi. Ada satu riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata innal malaika qalat ya rab kaifa sabruka ala bani adam fil khataya wa dhunub. Malaikat tanya Allah SWT, ya Allah, bagaimanakah engkau sabar di atas dosa manusia? Di atas dosa manusia, dosa kita ni lah. Musabarah ke mana di atas dosa-dosa manusia saat ni ni? Qala inni btalaituhum wa'afaitukum. Allah SWT jawab kata, aku telah cuba mereka dan aku telah selamatkan kamu. Selamat malaikat lah. Qalu law kunna makanahum ma'asainak. Malaikat tu kata, ke mana? Malaikat kata, kalaulah kami duduk tempat manusia saat ni, nasyai kami tak ada aku kepadamu. Ya, tu malaikat dia kata. Tu. Qala fakhtaru malakain. Semua saat ni lah, semua cerita saat ni. Kamu pilih dia dua orang daripada malaikat daripada kalangan kamu. Lepas tu, kita nak hantar turun ke bumi nak tengok dia buat lah lagu mana. Tu mengikut yang disebutkan oleh Ibn Kathir daripada hadis di sini. Setengah apa ni? Nak ajak kata sini ni sebagai ambil pengajaran lah bagi kita dan pengalaman. Nak ajak kata dunia saat ni ni tidak teraman dan tidak aman daripada tipu daya dan maksiat-maksiat. Bahkan dosa saat ni ni tidak ada seorang pun tidak berdosa. Sehingga Nabi SAW kata kalaulah kamu, Allah SWT kata, kalaulah kamu tak berdosa, nasaya aku nak tukar ulain pula berlakukan dosa. Tu sini lah ayat kata dosa ni adalah setiap orang berlaku, tapi Allah SWT nak beri tanda apa? Tanda istighfar tu. Tahu kata salah, pandai minta maaf. Kerana cara hidup kita dengan orang pun aku tu. Kita dengan Allah SWT salah, kita minta maaf kepada Allah SWT. Kita dengan manusia lain pun kita salah, kita minta maaf kepada dia. Lepas tu, sifat kita apabila orang kita, orang minta maaf kita saat ni, kita kena jadi apa? Kita kena jadi orang yang menerima kemaafan. Sebab Allah SWT apabila hamba dia minta maaf, dia terima. Lagu mana pun dia terima. Kita pun kena terima juga kemaafan orang. Jadi kalau perkara itu tidak sakup paut dengan benda. Dia dengan benda lagu mana? Dengan harta ke? Bagaimana tu pasti dia kena halau kulit kita ke lagu mana ke? Harta tu, kita kena beri maaf lah kepada dia. Sekadar kata, dengan mulut ke? Dengan ngejek ke? Kita maaf lah lagu tu tu. Mereka dah mempunyai kata kita kena bayar 100 ribu tu. Kita kena cara lagu lain lah waktu tu. Ada nak marah dia tak, nak marah dia perangai dia tu saat ni lah. Tu hukum lain lah. Maka kita masuk ayat yang seterusnya. Ya, masalah masalah sihir ni. Ya, masalah sihir ni apabila kita kecek lepas dah tu kata hukum dia nya bunuh. Hukum dia bunuh kalau cerak kata dia tu sihir kena uge. Lepas tu dia pecah rahsia kata dia ni lah uge dok buat kena uge. Tu lepas tu gani dia boleh tahu. Moga sama-sama dok dok sihir belaka. Ini sihir lagu ni, ini sihir lagu ni. Tapi goliknya orang sihir saat ni tu, orang beriman tu kena dia. Ya, orang beriman tu kena orang yang rupa apa orang sihir saat ni. Jadi sebab itulah kita kena jauh daripada perangan ni. Perangan nak guna sihir, tak boleh deki ke orang berwasa nak sihir, tengok orang kaya berwasa nak sihir. Tengok anak nak duduk seni pun nak wisahi.
Ada tu perangat orang lagu tu tu. Aku tak usah, aku tak usah duduk sini. Tengok jiran duduk sini sikit pun, oh tak boleh. Aku nak buat sikit. Eh, dia selik kat celah rumah. Selik kat celah lata. Dia bubuk pada lubang jambek. Tu kaknya ayah tu rumah nak duduk tak boleh. Eh, tapi dia tu dosa 1%. Orang yang buat tu sampai mati. Bahkan hari mati tu aku nak pecah pun. Eh, boleh nampak malaikat mari duduk musim depan mata dia tu kan. Ha, dah tak boleh lah. Dan baru nak ayak ke orang kata bukan nak dia tu kena tapi nak ayak tak ada dah. Eh, aduh. Sini ni orang panggil kata bahaya sekali. Eh, paling bahaya sekali orang yang guna benda lagu ni. Patutnya dia masalahnya hak tak ada jadi sihir. Tapi dia jadi ain. Dia tak ada mari daripada demo. Dia mari dengan sebab kita. Nah, ain ni kita kena beringat. Ain ni apa ni? Orang panggil kata kalau kita tengok dalam suratul Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ni. Falaq ni ketika matahari jatuh gelap. Nah, ketika gelap hari ni. Ketika tu tu segala jin, segala nyakit, segala apa hidup. Ketika tu. Yeah. Sebab tu Nabi tu minta berlindung daripada falak tu saat ni. Nah, ketika matahari jatuh gelap api merah. Nah, teka tu tu paling bahaya sekali. Sebab tu Nabi kata teka tu tu minta lah dari rumah tu katuk pintu nelah habis. Katuk pintu fabih anak masuk dari rumah fabih. Teka orang ada bengorek tu. Lepas pada sudah bengorek tu lepas. Nak lepas pun tak boleh. Nah, tapi ketika tu tu kita kena panggil lah. Oh, jangan dulu tu kita heret lah. Eh, Allah ni dia tak harik ya. Pintu dia yang berkohong tak harik. Eh, kami dulu harik sungguh. Panggil mari cari tak tahu lah dengan ngosek kita dah pula. Marilah ke satu bobai susu ke tu. Eh, dah cengah tangga tu. Mari kelek tak tahu lah. Eh, waktu tu tu. Nah, tu. Jadi, waktu tu, bimbang takut. Benda tu masuk dalam diri kita. Kerana ketika tu tu memang kata ketika qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq tu, ketika tu tu syaitan dan makhluk-makhluk lain tu penuh mari. Nah, tipu dia masa tu. Jadi ain di sini ni. Min syarri hasidin idza hasad ni. Ain ni banyak ke orang tak ada duk. Orang tu dia tengok pada kita dengan rupa yang benci. Rupa deki, rupa hasar tu. Eh. Macam mana dia tengok kepada anak kita, oh jangoknya anak mencidik tengok, Allah lidah pun jangok, mulut pun gigi pun jangok. Oh jangok kita mana jaga, kita mana buat. Ha, kita pergi jawab. Jawab, jawab pergi puji di atas yang puji tu jadi nak naik kita. Tengok tu syaitan masuk, jin masuk. Eh. Ketika tu tu khabar-khabar anak kita herok mulut. Ataupun rupa pun duduk tak kereta. Kita tolak. Ataupun jadi kekok, jadi kano, jadi punah anak kita. Waktu itu paling bahaya sekali. Eh, ini bahaya tak ada hubak ni. Dan bahaya tak ada hubak. Ada. Jadi hubak dia, ni kalau orang tahu saat ni, ni sekolah kata, nah, sebab saya dah sebut tu lah. Eh, kalau tahu kata, pok dia nanti jawab mulut. Maka, belapak yang ambil ismaya, cuci, molek, bangun, cukup syak ada bekah. Dia ambil bekah dia tu, dia minum bekah ismaya dia tu. Maka dia mandi dengan bekah ismaya dia tu. Ya, baru nak hinggup. Nah, ambil kot saya duk cerita mari tu. Ada seorang budak dengan pok dia. Pok dia tolak anak. Anak nyangok, umur dalam 7 tahun. Nah, tolak, duk tak kena tolak. Tolak dia masuk di pintu sejik. Mari tak email tengok pak. Eh, dia kata anak demo ni kenapa? Dia kata tak tahu, mama tak tahu. Lah, patut pergi japri lagi ruqyah dak lagi. Pergi ruqyah dah tak ada adik pun. Oh, dia kata demo ingat gapo kata? Ha anak demo ni orang kecek, orang gapo gini. Pasti dia ingat dia kata ada. Ada orang puji dia, anak dia sekali sama dia tu. Dia pun jawab mulut. Lepas pada tu yang jadi. Eh, puji. Ada dia kata mumbek ismaya, mumbek apa ini, mumbek anak meminum, dah tu puji ruh anak mandi. Dia pergi buat lagu tu sekali ya. Anak dia bangun segagung, gong. Sebab tak ada nyakit ke apa. Nah, ada. Kau ni, kau paling bahaya sekali tu. Tu, kau kita dah ingat daripada orang baca sihir kita. Kau ni, kau kena kau kita sendiri pada anak kita. Atau kepada bini kita. Atau kepada kita sendiri. Nah, kena ni lagu ni. Kan ni, kita kena ingat. Ya, kita kena ingat ini. Tu banyak sekali lah.
Tambah ke kita lah ni duk buat anak dalam Facebook ke dalam TikTok ke dalam apa ke. Dia mau duk puji dalam tu lo cantik jomelnya Allah gini-gini. Orang okay, yang puji semata dah yang nak bagi kita. Dia nak bagi kita suka hati. Kita pun ohnya berani wig eh. Jadi kau lain. Dah kita tambah di atas dia mau puji saat ni tak ada lagi puji Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kata alhamdulillah ke. Tak ada kata puh waktu tu. Tu. Jadi satu perkara lah. Jadi satu perkara. Maka dengan jadi lagu ning saat ni nyo, orang panggil kata membawa apa? Kitalah yang mendorakkan diri sendiri dan anak dengan tak khabar. Banyak ni benda ni berlaku. Dah banyak benda lagu ni berlaku. Orang panggil pergi cari ubat tak temu, tak tahu nak cari hak siapa. Goliknya yang jadi daripada jawab pe dua ibu bapa. Nah, jawab pe dua ibu bapa. Ini kita boleh ingat dah. Insya-Allah taala. Jadi ayat selepasnya setelah mana Allah SWT wui cerak kata masalah sihir saat ini tidak beri manfaat. Nah, orang panggil kata apa yang mereka buat saat ini adalah perkara yang mana rugi di dunia dan juga di akhirat. Dan benda yang mereka buat saat ini perkara yang paling buruk sekali. Nak yang terima beli dunia dengan gunakan perkara itu. Dan kalau mereka itu tahu. Mana tak orang nak cari sihir, nak kena tak laki ataupun nak kena bining tu. Nak kena orang-orang tu, kena ingatlah kata rugilah akhirat dia. Walaupun dunia dia duduk sedap. Nampak kata orang tu, tengok dia. Dia tu tok laki jangok. Tapi tok laki tu orang tengok pak pengaku dah turuk bini. Ya tak tahu dia tak kecek. Kerana orang lain tahu. Dia nampak kata besar mudah. Tapi orang lain tahu belaka. Kata orang dia ni teruk dah tak ada perangai lagu lain tak sepangai dulu Tak ada galak dia tak bergalak dah. Lain lagu lain ni orang tahu selalu dah. Kau gugu tu kenal dah tengok pak oh lagu lain dah weh. Tu dah sampai setara tu tak ada bahagia orang lagi tanya. Tak ada bahagia orang kita. Kita dah nak dianggap dia ya. Padahal tak ada boleh karah buk. Hak lain. Walau annahum amanu wattaqau lamasubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Orang Yahudi sah ni. Ayat sihir sah ni pun turun kepada orang Yahudi juga. Hak ni dia kata orang Yahudi sah ni. Kalau mereka itu beriman dengan benar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka bertakwa dengan taat kepada Allah SWT dengan buat perkara yang menambahkan ketaatan patuh mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tinggal segala maksiat itu adalah lebih baik bagi mereka daripada apa yang mereka buat daripada keburukan dan kejahatan daripada dosa lalu jikalau mereka itu mengetahui apa yang boleh memberi manfaat kepada diri mereka padahal mereka tahu setiap orang buat dosa saat ni tu dia tahu kata jatuh dalam dosa tu sebagai dia doa dah nak nabi ayat tu setiap dosa saat ni apa yang serah dalam hati dia takut jatuh tengok weh takut yang apa pun dia serah rasa malu kalau dia buat dosa dah benda dosa tu kalau serah dalam diri dia tu saat ni sebab tu kalau kita tengok anak-anak kita tu kita perhati katik kalau nampak malu nak orang nak nusuk apa tu kena perhati tu boleh pergi nasihat dah boleh pergi kecek dah boleh taruh dia jadi sini nak ayat orang Yahudi saat ni Allahu Akbar jahat sekali sebab tu lah ni sebab yang berlaku di Israel di Palestin lah ni yang berlaku ni dia duk bunuh orang saat ni tu banyak. Duk bunuh orang. Dia duk bunuh. Siapa ke gapo? Siapa ke? Huak dia tu berlafak kecek. Nayuk dia sendiri pun kecek. Kita tak boleh tinggal ada huak ahli razah. Kita kena bunuh habis. Bahkan sebelum daripada ni, tahun 90-an, 80-an, 70-an tu, huak presiden dia, huak nayuk-nayuk dia tu, dia kata, dia tak bila lah, razah ni nak telah di laut. Gozah nak keluar di laut. Jadi buah mari Netanyahu trek ni pun lagu mana pun kalau kita duk nanti hak Tuhan nak buat tak adil kita kena buat diri kita kena fabus lah. Jadi dia kecek dia berlafa dan tahan dia pun kecek kita ada ulama dia pun kecek semua tu ditakak. Maka mari di South Africa, negeri South Africa ni Afrika Thailand ni, dia pergi akak buku Qadiyah Palestin ni. Ya, akak buku Palestin ni. Naik kepada mahkamah dunia. Sang Lok deh.
hak dunia, maka ia hatta naik latas aningnya mahkam loni-loni tu hari Khamis dah hari Ma'at tu marai hari Khamis Ma'at apa. Jadi buat ia saninya dengar buah tuduh daripada Afrika Tan. Afrika Tan buat tu baik habis kata-kata kuat penayuk dia, kata ulama dia, kata tahang dia, kata rakyat dia, kata menteri-menteri-menteri. Buat tu baik aku ayuk kecek dah ada sepah dah ada gambar takak belakang. Noya kata dalil kata kuat dia tu nak hapuskan ahli Gaza, nak kabuhkan ahli Palestin dan nak ui Gaza tu jadi kosong daripada orang Palestin, nak bunuh Fabih tak kira budak kecil, tak kira orang tua, tak kira orang tino. Patu perbuatan nak sekat air, sekat api, sekat makanan, sekat ubat, semua tu kata-kata tu ada dalam takak pe. Klik berlaku. Maka kuat dia dengar hak ni saat ni ni. Ya tak tanah kuang dia juga. Israel. Ya, tanah kuang dia ada kuih angkrik sore. Siapa kau nak jawab tak boleh. Tanah kuang angkrik tu, siapa kau balik ketah mah dia kata mana ketah keping lagi hilir lah. Ya ada. Sutri. Sutri. Tahu nak kata apa? Di atas lak tang hok dali-dali hok South Africa bui saat ni tu daripada tanah kuang hok boyo gi. Ya South Africa ni, ya kalau nak kira tanah South Africa ni ya negeri kaya dengan mah. Dia ya, kaya dengan mah banyak kali tak ada orang dia tu. Nah, dia jajah hai angkrik, patu jajah hai holland, patu naik ke angkrik semula. Patu timur kulit putih dan kulit hitam. Di South Africa tu tak ada dah sejarah kulit putih kulit hitam di South Africa lah. Kuat kulit putih nak kacaukan hak kulit hitam. Kuat kulit hitam nak kacaukan kuat kulit putih. Sejak batas tu kena bagi dua. Kena pagar, kalau tak ada pagar mati. Lai batas tu alih nak lalu dah. Restoran kena makan, kena bagi dua. Kalau orang putih masuk dalam dapur hitam, pakai tak tu baik. Kalau orang hitam masuk dalam dapur putih, pakai tak tu baik. Lai mayat. Kan sampai setara tu. Mari di Presiden Nelson Mandela. Nelson Mandela saat ni dia usaha dia nya siapa ke boleh jadi catung satu. Kulit putih dan kulit hitam boleh duduk sekali. Berlama tu boleh jadi negeri yang satu. Duk sekali presiden naik sumpah gapo gininya boleh duk sekali berlaku habis dihapus habis masalah kulit putih dan kulit hitam. Sampai ke dalam dunia semua tu terima apa yang dibuatkan oleh Nelson Mandela. Jadi apabila dia buat lagu tu dan jaya, buat dia duduk dalam keadaan bebas seni nego pun naik semua naik jaya berlaku. Jadi orang Islam pun boleh duduk seni duduk gapo sana. Dulu orang Islam pun ada tak seni juga, enggak ada kulit putih ada kulit hitam. Tapi kuat kulit putih kuat kulit hitam dalam Islam ni boleh semaya sejid tu lah. Kalau hok kuat nun Kristian nun lemak gereja lain-lain. Gereja Kristian lain-lain. Maka setelah mana kuat yo wak lagu tu, kuat yo jaya. Boyo jaya saat ni tu yo hapuh bih perasa onsuria. Berasa yang mana berpegang dengan kulit hak ni no. Kira dalam Islam tidak ada kulit, tidak ada kulit hitam, tidak ada kulit merah, kulit putih adalah semuanya satu belaka. Alulah orang Islam. Kemudian dia buat sudah saat ni apabila dia tengok Israel buat saat ni gitu deh. Dia dok taruh lama dah dia dok taruh. Dah dia dok taruh. Jadi dia dok taruh lama saat ni nya siapa ke gapo? Dia duduk taruh saat ni tu. Siapa ke Israel duduk buat so 2, 3, 4 tu jadi tak ada peluang, tak ada tak ada akak buku. Tu. Tapi boyo wah Gaza ni lak tang cerak. Boyo wah Gaza ni lak tang cerak. Situlah yang akik naiknya. Lon ni nak orang pakak duduk belarak di Holland kerana mahkamah dunia ni sang hot lok ni duduk di Lahai. Duduk di Holland. Pakak duduk belarak di sana serta mereka tu duduk dengar suara. Orang panggil kata duduk dengar gapo? Duduk dengar hok sang duduk bahas gapo dalih. Jadi sokong 100% supaya mahkamah dunia saat ini ni ambil keputusan gapo? Keputusan mati apa ni ambil kesalahan di atas Israel. Mati kena makan masa dalam 3 minggu. 3 minggu, 2 minggu ataupun 3 minggu kita nanti dengar mahkamah tu nak buat tubik lagu mana. Tapi mahkamah tu buat tubik lagu mana pun dia orang panggil kata dia tidak diwajib. Mati bak. Kalau wajib pun
Leh, Amerika duk tunggu. Saya nanti nak sekak kata, oh tak ada, tak ada, tak ada hukum ni. Itulah nak ayat ke dunia, bohong sekali lah ni dengan unik-unik dunia setara mana pun. Tapi tak apa. Kalaulah, walaupun mahkamah tu tak dapat lebih hukum salah. Tapi nak ayat kata, orang serta dunia ni boleh kena. Kata, leh, bangsa persatu saat ini, UN tu adalah pelom. Adalah bohong. Tak ada guna sekarang habuk. Adalah persatuan negara Arab, bohong. Adalah persatuan negara Arab dan Islam, bohong. Tak ada tetap cara habuk. Patutlah ni Yahudi dah kacau mai bagaimana aku nak tekan kepada kuat Tok Qadi. Tok Qadi duduk dalam sang saat ni tu. Nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana nak kacaukan mereka ni? Nak buat tu petangnya, buat tu buat hukum kata Israel ni adalah nak gapo? Nak bunuhkan rakyat Gazah dan nak hapuskan semuanya sebagai ibadah jama'iyah. Orang kata nak menghilangkan bangsa, satu bangsa di Gazah saat ni. Aduh, kuairan tidak tunggu nanti dah tu. Ya, duduk tunggu nanti je. Aduh. Tapi lagu mana pun dunia kena lalu dah lah ni. Allahu Akbar. Saya dengar Tok Khotik mesti sekali baca ma'am marah ini. Allah, dia kata ni surat daripada mesti sapa kepada, nak sapa kepada ahli Gazah. Sabarlah buat kamu. Ya, sabarlah buat kamu. Bahkan kami tak ada nak doa. Kami nak minta doa daripada kuat kamu. Doa kepada kami. Doa kepada kami supaya kami ni boleh jadi sepengah demo, dan boleh sobat sepengah demo, dan boleh berlawan dengan orang kafir sepengah demo. Kami ni hanya duduk sini ya, nanti duduk kecek, duduk makan, duduk dakak bini, duduk main galak dengan anak. Allahu Akbar. Dia kata kuat demo ni, Allah pilih dah demo. Tuh ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan apa yang berlaku yang kuat demo dia buat lah ni ahli Gazah, jadi satu didik ke bagi kami dan bagi anak kami. Dulu anak kami tengok praik, oh tengok royak katuh di sini, praik duduk situ, duduk praik duduk sini. Nah, lah ni tak jadi praik duduk di Gazah lah ni. Nah, praik duduk di Gazah. Nah, jadi praik duduk mana? Praik tengok budak umur 9 tahun. Dibagi ambil makan ni. Ambil makan ni saat ni ni. Kita ada pak tu, bolehlah makan dia sore dia. Tapi lalu klik tengok pak datuk, tua. Duduk, dah tak ke batu umur utuh. Nah, Amu arak panggil Amu lah, boleh. Panggil tu Khali lah. Buat gapo tu? Tak ada apa dia kata anak. Dia kata Amu. Amu makan. Padahal tu tu umur 9 tahun lapar lagi ada adik lagi tu dekat dulu. Amu makan kau ni. Loh Amu tak apa, anak makan lah. Dok, Amu makan, Amu tua dah. Saya weru lagi. Dah umur 9 tahun ni. Saya raguh lagi. Saya boleh pergi cari orang lain lagi. Saya tak nak takut ke perkara. Hanya saya tunggu masa je. Saat ni, abis saya, ibu saya. Itu masa wala dia gitu. Tadi masa kita pula ya tak mau. Tak suruh rosak kamu mehon ni pak. Ya tak apa, dia pula lagi. Pergi cari orang lain pula. Siapa ajar budak ni? Siapa ajar budak 9 tahun tu panah dah wayuk siruna ala anfusihim, orang kata panah dah mendahului orang lain lebih daripada dia padahal tak nak makan pun 3 hari dah. Allahu Akbar. Nak kata hebatnya orang Yahudi dekat sini ni, orang Yahudi dia tahu kata Allah Subhanahu Wa Taala kata kuat ni Allah SWT ni hatta rasul, hatta nabi dan hatta kitab Taurat kuat dia kena kebaikan dan kejahatan. Tapi kok ia tak situ juga. Kok ia tak situ juga. Hak tu ia tak situ tu jadi masalahnya. Sebab tu Allah Subhanahu taala katakan ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u lil kafirin 'adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman. Mun jangan duk kata hai orang beriman. Jangan kata ra'ina. Jangan kata jagalah keadaan kami. Jagalah keadaan kami. Ra'i ahwalana. Kerana apa? Kerana orang Yahudi saat ini telah mengubahkan kalimah ni dan bercakap dengan Nabi SAW dan dengan mereka tujuannya ra'ina sini ni tujuannya kata melengah-lengah, melengah-lengahkan ataupun melemah-lemahkan
Nah, yang kita kata kepada Nabi Ra'ina, mana kata lemah-lemahkan. Nah, jadi kata kalimah tak molek lah. Nabi kata Allah SWT kata hey, orang mukmin jangan kata seperti ngak orang Yahudi mengatakan. Nah, bahkan tunggulah kamsang daripada Allah SWT. Jangan kata hey, jaga cik keadaan kami ni. Munak suruh gotu-gotu ni tengok kawan dan duduk lagu mana ni. Nah, ani. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah beda. Tengok kawan duduk gapo ni. Kawan duduk lebah tak sudah lagi ni. Ah, bukannya ketu tu. Bahkan kita kena berhenti hak kita turun hak nom. Ah, tu maksud lagu tu. Jadi nak ayat atas setengah orang tu perak dia tu. Nah, tu. Jadi orang Yahudi ni guna kalimah untuk nak mengenakkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, orang nak kata kau Islam naknya gapo unzurna wasma'u. Nah, tunggu dan dengar, tunggu dan dengar hak itu hak kita nak untuk orang Islam yang sebenar dan hak yang hakiki ni. Walil kafirin azabun alim, dan bagi orang kafir saat ini azab yang paling pedih sekali. Nah, pedih sekali. Sini nak ayat kata orang Yahudi saat ini Allah paling panas sekali nipu. Sebab tu lah ni sebab kata saya doa yang berlaku hak lilahai saat ini. Nah, mahkamah saat ini. Jadi orang ada setengah kata, "Eh, tok kodi dia pakai rasuah apa ni?" Ah, dok tengok dok